Rizky Febian tahan tangis pasca Natalie Holzer terima penghargaan, sikap anak Sule disorot kuat. Rizky Febian dan Natalie Holzer baru-baru ini bertemu di salah satu program acara. Pada kesempatan itu, Natalie Holzer menerima penghargaan sementara Rizky Febian diminta untuk bernyanyi. Natalie Holzer menerima penghargaan sembari menahan tangis, kemudian Rizky Febian langsung bernyanyi. Rizky Febian membawakan lagu Makna Cinta miliknya saat itu. Selama bernyanyi, ekspresi wajah Rizky Febian tampak sedih. Kesedihan Rizky Febian itu juga terlihat dari sorot matanya yang berkaca-kaca. Hal ini diketahui dari unggahan akun TikTok @randomfit00. Walaupun ekspresi Rizky Febian sedih, anak pertama Sule tersebut tetap berusaha tersenyum. Sikap Rizky Febian yang sangat profesional itu pun disorot netizen. Banyak netizen yang beranggapan bahwa ekspresi sedih Rizky Febian karena menanggung beban keluarganya yang begitu berat, terlebih ia juga anak pertama. Yang anak pertama pasti paham seberapa beratnya dia menanggung beban keluarganya TP cuma bisa diem, tulis @JM, sikap dia dah paling benar, karena dia anak laki-laki pertama. Semoga seiring bertambahnya usia Ferdi Enjan Bes lihat sikap A-nya. Amin, tulis Akeong Itsmirul. Aiki masih sayang sama bundanya dan paling ngerti kalau bundanya lagi sedih jadi sulit untuk melepaskannya. Tulis @tiarahmawati366. Mungkin kamu bisa saja menghibur ork lain TPI TDK dengan dirimu sendiri. Kamu bisa membuat ork lain tertawa padahal tanpa ork tahu kalau hatimu rapuh. Tulis @riskif_ervas. Tak hanya itu, diduga kesedihan Rizky Febian ini lantaran ayahnya dan Natalie Holzer sang ibu sambung akan berpisah. Bahkan sidang perdana perceraian ayahnya dan Natalie Holzer sudah digelar di Pengadilan Agama Cikarang, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Seusai sidang pertama, Natalie Holzer sebagai penggugat menegaskan untuk tetap bercerai dari Sule karena kesepakatan bersama. Dari mediasi, kita udah ngobrol, udah ada kita kesepakatan pisah, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, mediasinya kita untuk pisah, ungkap Natalie Holzer dikutip dari kanal YouTube Sambel Lalap, Rabu petang. Namun Natalie Holzer tidak mau menjelaskan alasan bercerai dari Sule lebih lanjut karena alasan privasi. Ada, cuman aku enggak bisa ceritain ke kalian, karena aku enggak mau menjatuhkan orang, ujarnya. Di samping itu, Natalie Holzer tak mau menjawab tudingan Sule sering mengirim chat kepada perempuan lain ataupun alasan perceraian karena Sule ataupun anak-anaknya. Pun Natalie Holzer membantah masalah dengan Putri Delina jadi musabab perceraian dengan Sule. Pokoknya ada sesuatu yang enggak perlu aku sebutin di sini karena ini privasi, ungkapnya. Untuk Putri Delina ini, hanya mengklarifikasi, tidak ada menyudutkan satu dan lain. Hubungannya baik, ada komunikasi dengan Putri Delina. Kemarin, katanya lagi. Meski demikian, Natalie tidak menyesal telah menikah dengan Sule. Enggak ada penyesalan, kata Natalie singkat. Sebelum Natalie Holzer muncul, Sule memilih irit bicara dan menyerahkan kepada kuasa hukumnya, Bahyuni. Dia terburu-buru masuk ke mobil karena mau bertemu dengan Atsam Ardiansyah Sutisna, anak bungsunya yang kini berada di bawah hak asuh Natalie Holzer. Nanti lawyer aja yang menjelaskan, saya udah ada lawyer, jadi lawyer aja yang membeberkan isi sidang mediasi. Jadi tidak banyak bicara, saya mau ketemu anak saya, ya, katanya Sule yang langsung masuk ke dalam mobil. Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.